Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, penonton yang dirahmati Allah, kita telah pun berada di akhir-akhir Ramadan. Dan kita telah pun sampai di perkarangan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan itu adalah hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita supaya kita dapat gunakan masa tersebut untuk melakukan ibadah yang lebih banyak lagi. Yang mana kita telah ketahui daripada tazkirah yang lepas dan juga tazkirah yang disampaikan oleh asatizah yang lain, 10 malam terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan ibadah beliau dengan lebih kuat lagi kerana akan berkemungkinan terkena salah satu daripada malam-malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Baiklah, pelbagai macam ibadah yang boleh kita lakukan pada malam-malam tersebut. Macam-macam kita boleh buat pada 10 malam terakhir. Membaca Quran, melakukan amal soleh dan pelbagai lagi. Dan salah satu daripada amalan yang boleh kita lakukan pada malam Lailatul malam 10 malam terakhir itu adalah melakukan solat sunat. Solat sunat ada banyak. Kita boleh melakukan solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat witir dan lain-lain lagi. Tapi pada sesi hari ini ingin saya kongsi satu solat sunat sahaja, iaitu solat sunat tahajud. Jadi solat sunat tahajud ini, ia berasal daripada kata al-hujud, iaitu bangun dari tidur. Jadi orang yang akan melakukan solat tahajud disyaratkan telah menunaikan solat isyak dan telah bangun dari tidur di malam hari sebagaimana pendapat daripada Hasan al-Basri. Jadi pertama kali anjuran disuruh untuk melakukan solat qiyamul lail ataupun tahajud ini boleh kita rujuk di dalam surah yang istimewa, iaitu surah Al-Muzammil, iaitu yang bererti surah orang yang sedang berselimut. Dalam satu hadis Nabi SAW, waktu pertama wahyu turun, Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW sedang beliau dalam keadaan kesejukan. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW meminta Khadijah untuk menyelimutinya dan berkata, selimutilah aku, ataupun dalam bahasa Arabnya, zammiluni. Maka ayat ini merupakan akhlak Islam yang disyariatkan ataupun disyiarkan bahawa seorang Muslim menggunakan cara yang lembut ketika membangunkan orang yang sedang tidur di malam hari untuk menjalankan solat malam. Okey, jadi kita tahu solat tahajud ataupun qiyamul lail ini ada ceritanya dan kita boleh rujuk di dalam surah yang istimewa, iaitu surah Muzammil. Di dalam surah Al-Muzammil itu sendiri ada beberapa petikan-petikan ayat yang kita boleh ambil iktibar daripadanya daripada sudut ibadah. Seperti contoh, kita boleh membaca Al-Quran pada malam insya-Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Pada malam qiyamul lail itu kita boleh beribadat dengan membaca ayat Al-Quran dengan tartil. Ini kita boleh lihat pada ayat yang keempat surah Muzammil. Membaca ayat daripada ayat per ayat dibaca dengan jelas dan dibacakan dengan sefasih mungkin. Kemudian pada ayat yang ke-8, kita perlulah memperbanyakkan zikir dan ibadah dengan ikhlas. Pada ayat yang ke-10 dalam surah yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, memberi darjat sebagai orang yang bertakwa sebagai dalam firman-Nya, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan penderitaan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya pada ayat yang ke-11 pula, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah tadi dijelaskan bahawa sifat orang yang bangun tengah malam itu selalu keadaan dirinya sangat rendah hati dan sabar. Dan seterusnya pula dalam ayat yang ke-20 dalam surah yang sama, dianjurkan untuk melaksanakan solat
berzakat dan juga banyakkan beristighfar. Dalam ayat tadi tersirat pesanan-pesanan yang utama bagi orang-orang yang beriman, antaranya adalah untuk melakukan solat, membayar zakat, dan yang terakhir iaitu memohon ampun atas dosa-dosa dan banyakkan beristighfar. Ya, solat dengan zakat. Bagi pengamal solat sunat tahajud ini, kita dapat lihat kesan-kesan yang ada pada dirinya ataupun pada diri kita sendiri. Contohnya sebelum ini, kita tahu azab Allah itu dahsyat bagi orang yang ingkar. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas bagi orang yang melakukan maksiat dan kezaliman dan sebagainya. Kita tahu, tapi dia punya rasa takut tu ada, cuma tak begitu merasai, tak begitu mendalam. Macam seolah-olah takut-takut begitu saja. Tetapi bagi seseorang yang melakukan solat sunat tahajud dengan ikhlas, insya-Allah, kita kalau melakukannya dengan ikhlas, insya-Allah, kita akan lebih rasa takut dan kita akan lebih rasa mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak diazab kita ini atas kesilapan dan kesalahan kita. Takutkan azab Allah dan mengharapkan pengampunan daripada Allah dengan lebih baik lagi. Ini kita boleh lihat di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Inilah tanda-tanda orang yang dapat menikmati kemanisan tahajud tersebut. Orang yang dapat menikmatinya lagi, kita boleh rujuk pada surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 dan 18, bahawa orang tersebut akan lebih bertakwa dan sering memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni kita tahu yang ini melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan mengelakkan diri daripada melakukan apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itu takwa. Orang yang berjaya melaksanakan tahajud dengan baik, maka mereka ini akan sering bersegera dalam kebaikan dan sering melakukan amal yang soleh. Malah dia adalah penyebab juga bagi orang lain melakukan amal yang soleh. Kita boleh lihat daripada surah Ali Imran ayat yang ke-113 hingga 114. Mereka ini, orang yang berjaya dalam melakukan solat sunat tahajud dengan ikhlas, dia akan sentiasa bersegera pada kebaikan. Seterusnya, mereka yang melakukan solat sunat tahajud dengan ikhlas, sifatnya akan menjadikan dirinya itu seorang yang tidak sombong dan murah untuk menyampaikan sedekah. Ini kita boleh rujuk di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Dahlah dia tak sombong dan juga murah untuk bersedekah, orang ini juga dia akan menjadi seseorang yang rendah hatinya dan juga orang yang penyayang. Ini adalah kesan-kesan bagi mereka yang melakukan solat sunat tahajud dengan ikhlas. Sebab solat sunat tahajud ni dia melakukannya pada waktu malam. Jadi bila waktu malam ni dia nak kena bangun daripada tidur. Dan bila nak bangun daripada tidur ni, kadang-kadang kira ada mood. Macam kadang-kadang mood tak baik lah, mengamuk, marah, macam terpaksa, rasa terpaksa dan sebagainya. Maka bila kita lakukan solat sunat tahajud ni dengan keadaan sedemikian moodnya, maka ia boleh membawa kesan kepada solat yang tidak sempurna. Sebab kita melakukannya kerana terpaksa dalam keadaan yang stres. Tapi kalau kita dah bersedia daripada awal, tidur awal, makan kurang, melakukan kerja pada waktu siang sehingga tidak memenatkan sangat badan, faham maksud saya ni, sehinggakan ni lah, kalau dah kerja pada waktu siang sampaikan badan penat sangat, nak bangun pun susah. Tapi kalau kita dapat bekerja pada waktu siang dalam keadaan yang memadai, kemudian bila kita makan pula berbuka puasa nanti dalam makanan yang tidak terlalu kenyang, dan kita tidur pula awal selepas kita tadarus dan sebagainya untuk kita prepare pada bangun malam nanti, maka bila kita bangun, kita bangun dalam keadaan fresh, kita bangun dalam keadaan memang hendak melakukan solat-solat tahajud, maka insya-Allah ia akan membawa kesan yang baik kepada solat yang ikhlas yang sempurna dan boleh membawa pula kepada sifat-sifat yang telah dikongsi sama tadi. Kalau kita nak dapatkan menjadi seorang yang sempurna insya-Allah akhlaknya dengan sebab kesan tahajud, lakukanlah dengan ikhlas insya-Allah. Apakah keutamaan tahajud? Keutamaan tahajud. Antara keutamaan tahajud ialah disejukkan pandangan matanya, mendapat darjat yang mulia, mendapat pahala seperti pahala sedekah secara sembunyi-sembunyi. Bila seseorang dapat bangun tahajud,
ia sebenarnya adalah satu bukti dia berjaya melawan syaitan. Apakah dia kejayaan, apa bukti dia? Satu hadis Nabi SAW menyatakan dalam riwayat Bukhari, bila seseorang tersebut tidur, dia sebenarnya kena ikat oleh tiga ikatan syaitan. Kalau dia sedar dan dia menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka terlerailah satu ikatan yang pertama. Kemudian bila dia mengingat Allah tadi tu, dia dah bangun, kemudian dia berwuduk pula, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Dan bila dia dapat melakukan solat, sama ada solat sunat ke apa saja kan, solat ibadat, maka terlerailah ikatan yang yang ketiga, dan berjayalah dia daripada gangguan dan hasutan syaitan dan ikatan syaitan. Nampak, itu satu perjuangan tu. Sebab ialah bangun je, kadang-kadang bila dah bangun, mata ngantuk, laluk-laluk gitu, dia boleh tidur balik. Maka kalau terjadilah sedemikian, ikatan tersebut tersangat kuat. Tapi kita boleh putuskan ikatan tersebut. Sedar sahaja, sebutlah nama Allah, dan akan terlerailah ikatan yang pertama. Siapa yang melakukan solat sunat tahajud, dia akan mendapat bilik yang istimewa di syurga, dan wajahnya terlihat tampan, handsome, lawa dan sebagainya lah, dikarenakan oleh amalan tahajud yang dilakukan tersebut. Dan setiap malam terdapat waktu yang mustajab. Terdapat waktu di mana doa orang Muslim dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik doa kebaikan dunia maupun akhirat, dan berlangsung pada setiap waktu malam. Imam Syafi'i pernah menyatakan bahawa setiap doa yang dibaca pada malam solat sunat tahajud itu, ia bagaikan satu anak panah yang pasti akan mengenai sasarannya. Maka dengan sebab demikian, sesiapa yang berdoa pada waktu malam untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat, lebih-lebih lagi sewaktu selepas kita melakukan solat sunat tahajud, insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya adalah mendapat dari rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan adalah waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa mereka yang melakukan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Maka ambillah kesempatan, ini adalah nasihat untuk diri sendiri dan juga untuk yang lain, kita lakukanlah solat sunat tahajud sama ada sendiri, secara sendirian ataupun secara berjamaah, terpulang kepada anda untuk melakukannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan segala usaha anda, mengkabulkan segala doa anda, menjadikan anda orang yang lebih soleh, menjadikan anda orang yang lebih baik, dan mudah-mudahan anda menerima malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengampunan dan pahala bagaikan melakukan ibadat selama 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Jika kiranya anda mendapatkan malam Lailatul Qadar, doakanlah kami yang belum mendapatkannya. Dan jika kiranya anda menginginkan untuk mendapatkannya, marilah kita berusaha bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.